Saya rasa mana-mana saya pergi pun dia keluar daripada Pulau Pinang, pergi ke negeri-negeri yang kuat Melayu lah. Sebagai contoh Johor, saya sering dapat soalan macam, eh, betul ke kat Pulau Pinang tu azan diharamkan? Ada azan? Ada banyak. Selalu saya dapat soalan macam tu. Ada kadang-kadang kawan juga yang boleh tanya, iya ke kat Pulau Pinang tu tak ada azan? Haram. Apa ni, perayaan maulud tiap-tiap tahun diharamkan? Tidak ada. Stop sejak daripada pentadbiran kemarin. Saya pun tak tahu macam mana nak jawab benda yang tidak masuk akal. Dah negara kita mempunyai agama persekutuan adalah agama Islam. Yeah. Memanglah kat Pulau Pinang tu tidak ada sultan, tapi takkan sampai azan pun tak ada. Apa ni, perayaan maulud dan sebagainya apa ni boleh diharamkan? Tidak masuk akal. Tapi bila soalan itu boleh ditanya, ini menunjukkan persepsi yang berjaya dibina oleh Barisan Nasional melalui media-media ini. Memang kalau kita baca utusan, kalau kita tengok TV3, memang persepsi Melayu di Pulau Pinang ini sebagai mungkin Indian lah, mungkin ya. Sebab bila tengok buka TV3, oh, bila gerai kena roboh dekat Pulau Pinang, mesti gerai Melayu. Tapi saya ingat lagi, sebenarnya kita kalau kita nak mengikut statistik perubahan gerai di Pulau Pinang, ya, memang gerai di Pulau Pinang banyak yang haram, yang apa ni, blok jalan dan sebagainya. Ada juga tindakan perubahan yang dikenakan. Tapi sebenarnya lebih banyak gerai-gerai bukan Melayu, Cina dan sebagainya yang diroboh berbanding dengan orang Melayu. Ini mengikut statistik MPPP, ya, dari segi angka perangkaan. Tapi yang keluar dekat TV3, saya ingat lagi dekat Taman Pelangi, ya, ada 20 gerai yang kena roboh. Dalam 20 tu hanya ada 4 gerai Melayu. Tapi yang keluar dekat TV hanya 4 gerai Melayu tu, oh, kami tertindas dan sebagainya. Yang gerai Cina yang lain semua tak keluar pun dekat TV. Ada sekali gerai yang kena roboh, kedai yang kena roboh tu sebab tak ada lesen namanya, kedai Cina. Tapi bila keluar dekat TV3, owner dia jadi Melayu. Kita pun tak faham. Ya. Ini sebenarnya adalah satu persepsi yang cuba dibina bagi memburukkan imej khususnya UKP dan Kerajaan Pakatan Rakyat sebagai satu kerajaan yang anti-Melayu, anti-Islam dan sebagainya. Tapi hakikatnya, ya, tuan-tuan, dalam 6 tahun ni bawah Pakatan Rakyat, peruntukan untuk agama Islam bukan sekali ditambahkan tapi dilipat gandakan daripada dulu 12 juta dan sebagainya. Bila kita ambil alih, sekarang dah 40-50 juta tiap-tiap tahun. Ya? Malah tanah bukan Islam telah diambil alih untuk dijadikan tanah perkuburan Islam. Ya? Bangunan mahkamah syariah baru akan dibina di Pulau Pinang daripada sumbangan kerajaan negeri dari segi tanah. Ya, macam-macam lagi dan semua program yang dibuat. Ini saya nak mungkin boleh menjelaskan sedikit. Ada yang mengatakan bahawa ni bawah Pakatan Rakyat Pulau Pinang, bawah DAP, kerajaan mengamalkan meritokrasi, mengamalkan dasar tender terbuka dan sebagainya, dan kerana itu orang Melayu, orang Islam akan tertindas, tidak mendapat peluang-peluang dan sebagainya. Tapi ini tidak betul juga, tuan-tuan. Sebagai contoh, kita mulakan dasar-dasar pembasmi kemiskinan di Pulau Pinang. Tapi dasar yang kita buat, kita tidak buat berdasarkan kaum, ya, yang kita kata berdasarkan kelayakan. Siapa-siapa isi rumah di Pulau Pinang yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM790 sebulan akan mendapat wang bantuan, ya. Dan ini kita buka kepada semua. Tapi rata-rata kebanyakan keluarga yang mendapat bantuan ini adalah keluarga Melayu. Ya. Sama juga kita menggunakan PTS, projek titian sama-sama rakyat, iaitu projek microcredit. Microcredit ini kita bagi pinjaman sehingga RM5,000 bagi usahawan kecil, ya. Dan kebanyakan, saya rasa dalam 90% yang mendapat
zaman ini adalah usahawan Melayu. Ya. Dan juga bila kita buat semua program-program emas membantu golongan-golongan yang memerlukan bantuan dari segi duit dan sebagainya, kebanyakan yang mendapat bantuan adalah Melayu. Tapi ini sebenarnya, walaupun kita lihat kita mengambil dasar yang tidak berasaskan kaum tapi berasaskan keperluan. Saudara, dah nak habis lah. Okey, baik. Tapi yang sedih, tapi sebenarnya sedih juga kita lihat kebanyakan yang mendapat pertolongan adalah Melayu. Jadi ini adalah sebenarnya hakikat. Kalau nak kata orang Melayu dekat Pulau Pinang memang dari segi sosioekonomi ini tidak setaraf dengan kaum-kaum lain, mungkin ada juga kebenarannya. Tapi bukan sebab kerajaan Pakatan Rakyat. Ya, kita baru 6 tahun. Yang bila kita ambil alih, dah keadaan macam itu. Kita lihat macam mana tanah-tanah Melayu di balik pulau, di tanah Tokon dan sebagainya. Siapa yang menjual tanah-tanah tersebut? Ya? Bukan kita, tapi kita tahulah, maklumlah siapa-siapa daripada kerajaan dahulu. Ya? Jadi sebenarnya adakah Melayu terancam? Ia memang dahulu di bawah Barisan Nasional memang sangat teruk. Ya? Contoh di Tanjung Tokong, kawasan saya, ya, 980 ekar dijual dengan harga RM1 setiap ekar, sekat RM1. Ada ke boleh beli? Beli tanah dengan begitu murah. Dijual kepada UDA. UDA pula yang sepatutnya membina perumahan dan sebagainya untuk redevelopment dan penempatan semula orang Melayu, tapi dibuat rumah mewah untuk dijual untuk keuntungan. Jadi inilah khianat yang berlaku pada orang Melayu. Tapi macam mana pun, Kerajaan Pakatan Rakyat kita telah mengamalkan selama 6 tahun ini dasar tender terbuka yang juga selepas buat tender terbuka didapati lebih 70% daripada tender Kerajaan Negeri Pulau Pinang dimenangi oleh kontraktor Melayu. Ya? Jadi sekali lagi kita buktikan bila kita buat dasar yang berasaskan keperluan bukan berasaskan kaum, orang Melayu tidak tertindas. Ya? Malah yang layak, yang betul-betul layak akan mendapat bantuan. Dan saya rasa inilah pendekatan yang perlu kita ambil dan selalu kita usahakan, bukan sahaja di AP, keadilan juga dan juga PAS, ya, mengambil pendekatan yang sama seperti mana yang diterangkan oleh saudara Datuk Usam tadi, ya, satu pendekatan yang tidak berasaskan kaum tapi macam mana pun akan terbela semua rakyat yang memerlukan. Untuk saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.